seorang ulama menghujahkan golongan Dahriyin. Golongan Dahriyin, golongan yang beriman dengan apa yang dilihat saja. Bukan golongan itu wujud di zaman ini. Zaman dulu sudah ada, di zaman kerajaan Abbasiyah. Apabila mereka menterjemahkan buku-buku falsafah ke dalam bahasa Arab, maka lahirnya golongan Dahriyin di dalam masyarakat Islam. Yang mengatakan seolah-olah Tuhan tidak ada. Alam bergerak dengan sendirinya. Matahari berpusing kerana tekanan wap, tekanan belerang, tekanan tarikan. Itu tarikan ini. Dan dengan paksinya maka berpusing dengan sendirinya. Ulama itu berkata, ada satu cerita. Sebuah kapal berlayar daripada jauh. Kapten dia tak ada, klasi dia tak ada. Kapal tu berjalan sendiri, sudah kapal. Dia kata, mana boleh tak ada orang bawa kapal. Kalau kapal yang begitu rupa, kena ada dia punya pemandu. Bagaimana alam yang luas ini? Adakah matahari itu beredar sendiri? Bumi berpusing sendiri? Adakah boleh berlaku kayu di bukit, dia bergolek sendiri? Kemudian dia pecah. Lepas itu jadi rumah sendiri. Mesti ada tukang yang buat dia. Ada yang tukang belah kayu. Ini ialah dalil-dalil alam yang menyatakan wujudnya Allah SWT yang menguasai seluruh alam ini. Kejadian langit wal-ard dan kejadian bumi. Bumi tempat kita berpijak. Berbagai-bagai kawasan. Ada kawasan yang subur, kawasan yang tak subur. Kawasan yang tertentu bagi tumbuhan yang tertentu. Tumbuhan yang tak sesuai tak boleh hidup di kawasan itu. Bumi yang ada air, bumi yang tak ada air. Kejadian bumi sangat menakjubkan. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan silih berganti malam dan siang. Dalam dunia moden, melalui perjalanan yang cepat dan teknologi maklumat yang ada pada hari ini, kita boleh tahu perbezaan waktu di antara satu negeri dengan satu negeri yang lain. Ada negeri yang sekarang malamnya terlalu panjang. Ada negeri yang sekarang siangnya terlalu panjang. Sehingga malamnya sampai 3 jam saja. Siangnya 21 jam. Ada negeri yang malamnya 21 jam. Siangnya 3 jam saja. Mengikut peredaran utara dan selatan matahari. Bahkan ada kawasan bumi yang siangnya dalam masa sebulan, malamnya dalam masa sebulan. Ada yang siangnya dalam masa beberapa bulan dan malamnya beberapa bulan. Silih berganti malam dan siang. Waktu semayang berubah. Kerana apa berubah? Kerana peredaran matahari tidak sama antara satu hari dengan satu hari yang lain. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Kerana untuk menentukan cuaca yang berbeza. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang macam-macam. Di mana cuaca ini mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Mempengaruhi buah kayu yang keluar. Masuknya buah kayu. Binatang-binatang yang hidup makan bertumbuhan-tumbuhan di pulau. Itu kejadian bumi. Wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia. Kapal yang besar di laut yang beratnya beratus-ratus ribu ton boleh timbul di atas air yang lembek. Atas air yang lembek kapal yang berat beribu-ribu ton tak tenggelam kapal itu. Ayat ini dibaca ketika orang Arab tak kenali kapal terbang. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dalam surah Yasin. Ditambah lagi. Dan di antara ayat dalil untuk mereka ialah kami tanggungkan mereka di atas kapal. Kapal yang melayar di laut.
dan bahtera-bahtera yang lain yang banyak lagi yang mereka tak tahu. Itu sebut dalam surah Yasin. Bahtera lain itu termasuklah kapal terbang yang terbang di udara. Yang disebut dalam ayat Quran. Semuanya itu boleh bertahan di atas kawasan yang lembek. Oh, dia tekan angin. Ada angin macam mana? Nak kuat mana angin tu? Nak kuat mana udara tu? Nak kuat mana? Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapal-kapal itu membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia. Sebuah kapal yang besar boleh membawa barang yang boleh dibawa oleh beribu-ribu lori. Kalau akut dengan lori, beribu-ribu lori. Padahalnya sebuah kapal je muat. Apa yang memberi manfaat kepada manusia? Di samping manusia boleh menangkap hidupan-hidupan laut yang menjadi rezeki kepada mereka. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada langit. Langit ni ialah yang di atas kita. Itu mana langit? As-sama. Sama ni bukan mesti langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hingga ketujuh itu saja. Termasuklah yang di atas kepala kita. Yang sampai ke langit dunia juga. Sama dalam bahasa Arab. Dan air yang turun. Dan apa yang Allah turunkan dari atas kita. Mimma'in. Daripada air. Iaitu air hujan. Air embun. Air embun pun ada. Air hujan pun ada. Fa'ahya bihil abda ba'da mautihah. Lalu ia menghidupkan dengan yang akan bumi yang mati. Bumi yang ditimpa kemarau panjang. Lepas itu dihangus oleh api juga. Kemudian jadi abu habis segala tanaman. Turun hujan. Tiba-tiba tumbuh semula rupu. Tumbuh semula pohon-pohon. Kalau kita tengok kebakaran yang begitu besar, tak ada tumbuh dah. Tetapi bila turun hujan, hujan menyiraminya. Pohon-pohonnya hangus menjadi abu. Tumbuh semula. Begitulah kekuasaan Allah untuk menghidupkan kamu semula. Setelah kamu dimatikan oleh Allah, hancur lebur dalam tanah, dalam bumi, dalam perut rimah, dalam perut buaya, perut yu, perut apa sekalipun. Selepas kiamat, Allah janji nak bangkit semula. Dalilnya ialah, hujan yang turun dari langit, menyiram bumi yang mati. Tiba-tiba bumi yang mati, mana mati segala yang ada di atasnya. Hanguh lagi pula jadi abu, hidup semula. Itu dalil kekuasaan Allah. Wabat fiha min kulli dabbah. Dan ia membiarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang-binatang yang melata. Di atas bumi pula ada macam-macam binatang melata. Ada binatang yang boleh diternak, binatang yang boleh dipelihara, yang boleh dijinakkan. Di antara binatang itu dia ambil manfaat daripada bulunya. Bulu dia boleh ambil manfaat. Di antaranya yang boleh dimanfaat daripada semua sekali. Bulu dia, kulit dia, daging dia, tulang dia habis. Di antara binatang itu, daging dia tak boleh dimakan. Tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Boleh buat pakaian-pakaian bagi manusia. Disamuk tidak menjadi jadi. Dan di antara binatang itu, najis kamu makan. Tapi untuk apa? Untuk apa saja? Babi. Dia gali cacing, gali sana, gali sini. Itu proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di antara binatang itu untuk kamu tunggang. Kamu naik saja. Tak makan dia. Kerdai. Ada yang boleh naik, boleh makan. Kuda. Di antara binatang itu, kamu lihat keindahan dan kecantikannya. Binatang-binatang hiasan. Para ulama membenarkan kita memelihara binatang-binatang hiasan. Untuk mengambil manfaat daripada keindahannya. Tapi dengan syarat beri makan. Dah dia tak kahwin, kahwin itu bukan urusan kita. Manusia je wajib kahwin. Binatang dia tak ada wajib kahwin. Dengan sebab itulah ulama membenarkan kasih binatang. Untuk membanyakkan dagingnya. Yang pentingnya beri makan dia. Dan disebut dalam hadis. Allah Ta'ala menyeksa perempuan yang memelihara kucing yang dikurung tak diberi makan. Lalu mati menyebabkan perempuan itu masuk neraka.
Sebab masuk neraka, bukan kerana pelihara kucing, tapi kerana tak boleh makan kucing. Pelihara kucing tak apa, boleh makan, itu wajib. Ulama membahaskan hukumnya. Semua kejadian itu adalah menjadi dalil dan dimanfaatkan oleh manusia. Kita jangan jadi macam Hindu pula. Setengah agama tu, lembu tak boleh makan, kambing tak boleh makan, ketang tak boleh makan. Kalau nak makan ketang, kecek buah atas kayu biar grosor turun. Tipu Tuhan. Ha? Dia ambil ketang, buah atas papang, grosor. Aku dah wakmu, wakmu. Lepas tu makan ketang. Itu nak tipu Tuhan. Tapi ajaran agama dia tak membenarkan binatang makan, tak boleh. Islam tak sabar tangga tu. Ada binatang yang kita boleh makan daging dia. Semelih dia tak apa, dibenarkan oleh Allah Taala. Tuhan membenarkan kita semelih, Tuhan menyeksa dia. Tapi Tuhan izin. Tuhan jadikan dia untuk makan daging. Ada yang Tuhan izinkan. Macam-macam jenis binatang. Wa tasrifir riyah, dan peredaran angin. Peredaran angin. Angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan, angin tenggara, barat daya, macam-macam angin. Angin ada hikmahnya. Mengubahkan arus laut. Arus laut jadi berubah, pasang surut jadi berubah. Dalam masa yang sama, mempengaruhi pembiakan ikan-ikan yang ada di laut, yang menjadi rezeki kepada manusia. Cuma hari ini manusia dikacau. Peraturan Tuhan, dia buat peraturan sendiri. Itu yang jadi karu habis tu. Peredaran angin pun jadi karu. Ini kerana manusia lawan Allah Ta'ala. Was-sahabil musakhari bainas samai wal ardh. Dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi. Awan ni pula mengandungi berjuta-juta kapal air banyaknya. Dalam awan ni ada air. Air yang diseduh oleh matahari jadi wap. Matahari seduh air laut. Air sungai. Air kita jemur ke air. Macam-macam air. Matahari seduh naik ke atas. Jadi wap. Dan air ini menjadi bersih. Dengan proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tergantung di antara langit dan bumi. Banyaknya air itu berjuta-juta kapal. Dalilnya bila turun hujan lebat, tergelar negeri. Bukan kapung boleh tergelar, negeri boleh tergelar. Benua boleh tergelar. Bagaimana air yang berat boleh segera turun antara langit dan bumi, tak ada tali, tak ada beledi, tak ada apa. Bergantung begitu saja. Masa nak turun, turun dia. Dengan perintah Allah Ta'ala.